merupakan sektor utama perekonomian Kabupaten Polewali Mandar. Selain padi, kakao juga merupakan komoditi andalan Kabupaten Polewali Mandar. Kakao dibudidayakan di hampir seluruh kecamatan dengan luas areal pertanaman 48.929,50 hektar dan melibatkan petani sebanyak 46.554 kakak pada 8 kecamatan yang merupakan sentra produksi kakao, yaitu Kecamatan Tubi Taramanu, Mapili, Tapango, Luyo, Matanga, Binuang, dan Andreapi. Produksi kakao di Kabupaten Polewali Mandar sebagai komoditi andalan di subsektor perkebunan memiliki produksi terbesar di Kecamatan Tubi Taramanu sebesar 5.559,98 ribu ton dengan luas areal pertanaman 6.602,3 ribu hektar. Kecamatan Bulo sebesar 4.632,53 ribu ton dengan luas areal pertanaman 5.170,65 ribu hektar. Kecamatan Luyo 4.586,35 ribu ton dengan 5.583,15 ribu hektar. Kecamatan Tapango 4.724,6 ribu ton dengan luas 5.515,53 ribu hektar. Kecamatan Mapili 3.453,39 ribu ton dengan luas 4.567 ribu hektar. Kecamatan Matanga 3.053,38 ribu ton dengan luas 4.282,62 ribu hektar. Kecamatan Andreapi 2.864,34 ribu ton dengan luas 4.942,78 ribu hektar. Dan Kecamatan Binuang sebesar 2.730,62 ribu ton dengan 3.365,95 luas areal pertanaman. Kabupaten Polewali Mandar merupakan penghasil kakao terbesar di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021, yaitu sebesar 55% kontribusi dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, kecuali tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang disebabkan karena penanaman hanya dilakukan satu kali, yang pada umumnya di Kabupaten Polewali Mandar melakukan penanaman padi sebanyak dua kali setahun. Hal ini disebabkan karena adanya pengerjaan irigasi di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Wonomulyo, Mapili, dan Tapango. Namun pada tahun 2020, produksi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021, produksi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 16,5%. Kabupaten Polewali Mandar merupakan penghasil padi terbesar di Sulawesi Barat. Untuk tahun 2021, dengan kontribusi padi sebesar 53,7% di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa sebesar 16,3%, Mamuju sebesar 20,5%, Mamuju Tengah 7,5%, Majene 1,2%, dan di Kabupaten Pasangkayu hanya sebesar 0,8%. Produksi kelapa di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 juga menyumbang sebesar 56%, yang terdiri kelapa dalam dan kelapa hibrida, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah menghasilkan produksi kelapa masing-masing sebesar 27%, 14%, dan 3%. Produksi kopi di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 hanya menyumbang sebesar 18% dibandingkan dengan Kabupaten Mamasa yang menghasilkan produksi kopi tertinggi sebesar 77%.